Kepala SMA Santo Claus Kuwo di Manggarai, Pulau Flores, RD Ansi Syukur, ditemukan meninggal di dalam kamar tidurnya pada Kamis 16 Februari 2023. Jasadnya ditemukan pertama kali oleh Isnuari Graviano Jadu dan rekannya Paulus Krekaliko de Panggu. Dua kali mengetuk pintu kamar RD Ansi dan tidak ada jawaban dari dalam kamar. Ia memanggil temannya untuk mendorong pintu kamar yang tidak terkunci. Karena tidak ada jawaban dari Romo, Isnuari membuka pintu dan melihat kamar dalam keadaan berantakan. Usai menyaksikan kondisi Romo, dia lari memanggil guru yang sedang lewat di sekitar kamar Romo. Isnuari mengatakan tidak ada tanda-tanda kalau Romo mengalami sesuatu. Ia dan satu teman lain sempat makan bersama dengan Romo pada saat makan malam. Pantauan tribunforest.com di lokasi kejadian, aparat kepolisian sudah melakukan olah TKP dan jenazah dari Romo Ansi sudah dibawa oleh tim Inavis dari Polres Manggarai. Para siswa dan masyarakat setempat memadati tempat sekitar kamar Romo Ansi, Vikjen Koskoparuteng RD Alfon Segar, dan beberapa imam Katolik lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!